Meskipun masih banyak pria yang menganggap bahwa melakukan perawatan wajah itu tidak penting, namun tetap beberapa perawatan wajah simple atau sederhana penting untuk dilakukan. Selain facial wash, menggunakan pelembab juga dapat membuat wajah tampak lebih sehat. Sesuai request kalian, aku bakal merekomendasikan beberapa moisturizer terbaik untuk pria. Menggunakan pelembab tidak hanya penting bagi cewek aja, pria juga butuh menggunakan produk skincare yang satu ini, yaitu moisturizer atau pelembab. Meski begitu, masih banyak pria yang ragu atau malas menggunakan moisturizer. Moisturizer atau yang biasa disebut dengan pelembab memiliki banyak sekali manfaat, seperti menutrisi kulit wajah, mencegah timbulnya berbagai masalah kulit, kemudian bisa membuat kulit wajah tampak awet muda, dan membuat kulit untuk berfungsi dengan baik. Berikut beberapa produk moisturizer terbaik untuk pria yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada Nivea Men Whitening Oil Control Total Recharge Moisturizer. Buat kalian yang memiliki jenis kulit berminyak, bisa coba moisturizer dari Nivea ini. Produk ini bukan cuma bekerja untuk menjaga kelembapan kulit aja, tapi juga bisa membantu untuk mengontrol minyak pada wajah, serta mengurangi tampilan kulit wajah yang kusam. Jadi kulit kalian bakal lebih cerah karena ada kandungan whiteningnya. Kalian bisa menggunakan Nivea Men Whitening Oil Control Total Recharge Moisturizer ini setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Produk ini diklaim mengandung formula Wetinap ya, yang dapat mencerahkan wajah 10 kali lebih baik, dan di dalamnya juga mengandung ginseng yang sangat baik juga untuk menjaga dan mengembalikan kesehatan kulit. Moisturizer dari Nivea ini sangat terjangkau, kalian bisa dapetin dengan harga Rp25.000. Ya, yang kedua ada Pond's Man Energy Charged Face Moisturizer, salah satu produk pelembab wajah untuk pria terbaik yang dimiliki oleh Pond's adalah Pond's Man Energy Charged Face Moisturizer. Nah, Pond's Man ini sudah dipercaya banyak pria untuk merawat kesehatan kulit wajah mereka. Produk yang bisa diperoleh dengan mudah dan murah di drugstore atau minimarket ya, ini dapat menjaga kesehatan serta kelembapan kulit wajah setiap hari. Produk ini mengandung senyawa antioksidan yang dihasilkan dari ekstrak coffee bean untuk memastikan kulit tetap ternutrisi dan tampak sehat dan juga segar. Moisturizer ini dapat menyegarkan kulit karena kandungan coffee bean ekstrak di dalamnya. Sementara energizing vitaminnya dapat bekerja pada lapisan kulit untuk menjaga agar kulit tidak tampak kusam dan lelah. Moisturizer ini bisa kalian gunakan setiap hari. Harga dari Pond's Man Energy Charged Face Moisturizer ini cukup terjangkau, hanya Rp27.000 saja. Kemudian yang ketiga ada Garnier Men Acne Fact Moisturizer Serum. Nah, pelembab pertama untuk pria dari Garnier ini dapat membantu melawan jerawat dan mengurangi kusam pada wajah dalam tekstur serum ya, yang sangat ringan dan cepat banget diserap oleh kulit. Pelembab Acne Fact ini memberikan 12 manfaat, diantaranya mengurangi kekusaman, kemudian menyamarkan bekas jerawat, mengurangi bintik hitam, membuat pori tampak lebih kecil ya, bisa membantu melawan jerawat, mengurangi minyak berlebih, kemudian mengurangi komedo, menghaluskan kulit ya, melembabkan kulit, dan meratakan warna kulit. Dan sekaligus ini bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Kalian bisa menggunakan produk ini pagi dan malam pada wajah dan leher yang telah dibersihkan. Moisturizer dari Garnier ini bisa kalian dapetin dengan harga Rp25.000. Selanjutnya, yang terakhir ada Ultimate Refreshing Cream SPF 18. Moisturizer khusus pria dari Ultimate ini dibuat khusus ya untuk para pria yang ingin memiliki wajah sehat, terawat, dan terhindar dari permasalahan kulit wajah. Kalian nggak perlu khawatir karena produk pelembab untuk pria ini sudah teruji secara dermatologis. Produk ini juga dapat melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UVA dan UVB. Moisturizer ini dapat mencerahkan kulit dan menyejukkan kulit wajah yang mengalami iritasi ringan dan kemerahan. Dengan menggunakan pelembab ini, kulit kalian akan terasa lebih lembab seharian. Untuk harganya sendiri sangat terjangkau, hanya Rp32.000. Nah guys, itu tadi beberapa rekomendasi moisturizer terbaik pria yang bisa kalian gunakan. Produk ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Buat kalian yang masih bingung atau mungkin ada request ya, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram aku. Oke, sekian video aku kali ini. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.